yang menasihatkan untuk saya diam, tetapi saya mahu bertanggungjawab kerana agama atas kenyataan dan persepsi daripada tweet ini. Itu respon usahawan dan personaliti media sosial Hafiz Mohamad. Kenyataannya itu dimuat naik pada media sosialnya selepas tular kembali video lamanya yang memaparkan kekecohan mahu mencium Hajarul Aswad sehingga didakwa mengundang penghinaan kepada agama Islam. Hafiz berkata dia memerlukan masa untuk mendapatkan pandangan daripada pakar berkaitan bagi mengelakkannya mengulangi kesilapan lama. Video yang memaparkan kekecohan mahu mencium Hajarul Aswad pernah dimuat naik oleh seorang lelaki yang juga usahawan dan personaliti media sosial pada Mac lalu tular kembali namun di luar negara sehingga didakwa mengundang penghinaan kepada agama Islam. Ia kemudiannya mengundang kembali kemarahan umat Islam di Malaysia terhadap usahawan dan personaliti media sosial berkenaan. Pada Mac lalu, tular video memperlihatkan lelaki tersebut yang terpaksa menolak dan menjerit kepada jemaah lain untuk memberi laluan kepada beberapa jemaah wanita yang dibawa bersamanya. Sehubungan dengan itu, rata-rata ramai mengecam tindakannya itu yang dikatakan hanya berbuat demikian semata-mata untuk konten. Perbuatan tersebut ditegur oleh ramai agamawan termasuk bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang menjelaskan hukum mencium Hajarul Aswad adalah haram sekiranya ia menyebabkan masalah dan membahayakan diri sendiri atau orang lain. Susulan dari itu, Hafiz telah tampil menerusi video dan mendedahkan bahawa tujuan berkongsi video adalah bagi membantu beberapa orang wanita mencium Hajarul Aswad dan hanyalah untuk kenangan bersama pasukannya. Saya sebagai seorang Muslim, tidaklah arif sangat tentang agama tapi ingin memberikan pendapatlah pasal video ni kan. Korang boleh tengok video ni dekat sosial media. Dah tersebar. Pada pendapat aku, dari segi nak berebut, nak bergelut, yes, kita tahu, kita faham, memang dekat sana, memang semua orang berebut nak mencium Hajarul Aswad. Cuma, kalau boleh elakkanlah, tolak menolak kan, walaupun benda tu sebenarnya tak adalah, tak bolehlah nak dielakkan, tapi kita beradab sikit lah kan, dekat depan Kaabah. Okey, itu satu. Itu bagi saya, tak ada masalah sangat sebab semua orang berebut, semua orang bertolak. Okey. Yang jadi masalah adalah kenapa perlu membuat konten? Kenapa datang di depan Kaabah perlu membuat konten yang macam ni? Kenapa kita masih memerlukan validation daripada manusia sedangkan kita sudah pun berada dekat tanah haram yang mana kita mengharapkan keampunan daripada Tuhan semata-mata, betul tak kan? Mungkin alasannya merakam ataupun tangkap gambar untuk kenangan. Kalau betul kenangan, kenapa nak kena post dekat social media? Okey, nak rakam untuk kenangan tak ada masalah, boleh simpan sendiri. Tak perlu kot nak post social media menunjukkan kita ni berebut-rebut. Jadi, ini pendapat saya. Kalau orang lain tak setuju, boleh komen dekat bawah. Tapi, seeloknya orang lain kalau terfikir nak buat macam ni juga, bagi saya tak perlulah. Apakah relevan mencium Hajar Aswad? Lambai-lambai kambang masa ngejirkan haji atau umrah. Adakah ini sunnah Rasulullah? Ya, sunnah Nabi SAW. Batu Hajar Aswad. Asal ni nama dia Hajar Abyad. Ni cerita ni sebut dalam kitab hadis. Batu yang putih daripada syurga. Faham? Asal syurga. Turung daripada syurga warna putih. Nabi kata, sawadat hul khotaya bani Adam menghitamkan batu yang putih ni oleh dosa anak Adam yang mencium ni. Faham? Nah, kotornya dosa manusia, dia cium batu putih apa jadi hitam. Dah ramai mana orang cium? Betul tak? Batu Hajar Aswad. Ada orang kata dia kondeng, dia kata dah batu biasa, tak ada kelebihan apa-apa pun. Tu dah tak ada kelebihan tapi ada keberkatan. Jadi daripada syurga. Hajarul Aswad hukumnya adalah haram. Sebelum saya sambung, save dulu video ni takut nanti terlupa. Hukum mencium Hajarul Aswad haram apabila seseorang itu berebut-rebut ataupun menyakiti orang lain. Hukum asal mencium Hajarul Aswad adalah sunnah. Kenapa? Kerana baginda Nabi SAW apabila ingin memulakan tawaf, baginda Nabi SAW akan mengucup atau mencium batu Hajarul Aswad tersebut.
Tetapi pada masa sekarang ini, keadaan di Matof ataupun di tempat tawaf itu keadaannya sangat sesak dan sangat ramai orang. Sehingga kan nak mencium Hajar Aswad tu pun orang terpaksa berebut-rebut, sampai ada yang siku, sampai ada yang tolak-menolak, bercampurnya lelaki dan perempuan. Maka apabila terjadinya situasi sebegitu, tidak disunatkan kepada kita untuk mencium batu Hajar Aswad tersebut. Sunat kepada kita dan lebih afdal hanya kita melambai buat isyarat daripada jauh sahaja. Hukum haram kerana apa? Hukum haram kerana apabila kita nak mencium Hajarul Aswad tersebut, kita berebut-rebut dan kita tolak-menolak sehingga menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain adalah berdosa dan haram hukumnya. Dapat satu, kongsikan video ni kepada keluarga kita.